lu jangan deket kamera gua, lu jelek dok. Lagian pilih karakter yang gantengan dikit apa lu pilih karakter begitu. Oke ya ampun sedih ya dok, dibilang jelek ya dok. Yaudah ganteng ganteng dok, dok ganteng kan bisa geplak-geplakan. kita bisa geplak-geplakan, ampun dok jangan dok. Kita mau langsung ke Rasman ke main Pixar. Oke, hari ini kita bakalan cobain main Pixar, coy. Oke, untuk sementara gantinya Raf karena Raf itu udah RIP, man. Masih belum update juga. Jadi kita gantinya main Pixar dulu. Gua sumpah belum pernah main game nian, man. Jadi kita langsung mulai aja. Sebelah sini kita buat karakter. Karakternya mungkin pakai baju ginian mantap. Karakternya gua coba pakai mirip jadi kayak gua deh. Ntar lo, rambut yang kayak mirip kayak gue mana ya? Ini nggak mirip coy. Ini kayak mirip, oke. Okay. Rambutnya kayak gini aja, gue rasa. Oh di sebelah sini gue nggak pakai facecam. Mungkin kalau kalian suka gue pakai facecam, komen aja di bawah. Gue pakai facecam atau mendingan nggak usah. Kayaknya begini aja, dan nggak usah pakai facecam kali ya. Cuman komen aja kalau kalian suka pakai facecam ya udah pakai facecam. Kalau nggak, iya udah coy. Matanya gue rasa ini beda ya apa nih? Sama aja coy. Matanya udah gini aja dah. Di ujung begini, jelek lah. Kita begini aja, gue coba miripin sama gue nih coy. Terus punya jenggot. Nah lo kan rada miripnya sama gue nih. Oke, terus sebelah situ. Ini apanya? Ini apa deh? Oh ini aksesoris ini ya? Aksesoris nih men. Pakai kacamata mancep juga nih gue nih. Ginian jelek nih coy. Kita coba gak usah deh. Kita nggak usah pakai apa-apaan, kita polos aja, coy. Namanya Stressman. Nah lo, let's go, go. Ini ada dua ginian. Ada dua poin respon, coy. Kita di atasnya kali. Tuh, dua di atas. Tuh, dua, tiga. Oke, di sebelah sini kita udah di dalam gamenya. Dan ini kayaknya gamenya nggak jauh beda sama Minecraft, man. Ya ampun. Cuman kayak lebih cerah dari Minecraft tanpa shader. Kalau pakai shader kayak sama aja deh segini-gini juga. Oke, okay, dan kalau nggak salah game ini juga mirip sama Artman, jadi kita bisa ngetem kayak gitu. Dan monster-monster juga sama, ada dinosaurus, ada dodo, dan ngapa agak ada odo sebelah sini. Ya ampun. Itu ada apa sebelah situ? Siapa ini? Lu ngapain sih? Ini ada orang sebelah sini, man. Lu ngapain di situ? Manusia purba. Ini mukanya begini dah manusia purba dah. Lu ngapain situ? Gua juga manusia purba sih, man. Ini jadi zoom gimana? Ya ampun, mukanya begini amat nih orang. Oke, yang jelas di sebelah sini kita ketemu orang ini. Odo bukan nih? Bukan. Lu bukan kagak ngaku. Dodo bener-bener. Ini lu ngapa karakter lu begini dah? Lu milih karakter yang beneran dikit apa? Lu milih karakter begini, pedang mulutnya begitu, man. Terus punya jenggot juga ngikutin gua, lu dong ngikutin apaan? Lu geleng-gelengnya bukan Odo ini ya? Bukan Odo, coba kita scan. Bisa di scan kan? Odo, level 3. Kabur, man. Ya ampun, enak mau kemanain. Nih, lu muka lu udah jenggotnya ungu lagi ngikutin gua, lu udah punya jenggot, dok. Bunda, dan sebelah sini lu sama dia nih. Dodo sama Odo mirip bro nama lu dok. Geplakin dong, geplakin dong. Lumayan, dapat daging kita buat makan. Geplakin. Nah lo kan, mana dagingnya? Ini kah dagingnya? Ambil dok. Cara ngambilnya gimana nih? Cara, lu langsung makan kagak bisa. Odo kagak bisa langsung makan nih. Masak dulu kalau gak salah dah. Hancurin lagi kah? Coba hancurin lagi dok. Lah, ngambil gimana ini? Dok, ini ngambilnya gimana teman? Ya ampun, kagak ngerti gua nih. Emang dihancurin lagi apa? Bukan, ada perasaan dok. Pasti ini masih tutorial gini, men. Ya udahlah, udah biarin dulu dah. Kita coba jalan-jalan dulu di sini. Kita coba sekeliling dulu, men. Kita bakalan coba jalan-jalan dulu di dunia Pixar ini. Mungkin episode awal-awal jalan-jalan dulu, men. Sama nyari kayu ya, Dok. Emang nyari kayu. Oh iya, bisa nyari kayu ya, Dok. Sama kayak Minecraft, men. Oke. Okay. Lu ngapain sih? Lu jangan deket kamera gua, lu jelek, Dok. Lagian pilih karakter yang gantengan dikit apa lu pilih karakter begitu. Oke ya ampun sedih ya dok, dibilang jelek ya dok. Yaudah ganteng ganteng dok ganteng kan bisa geplak-geplakan.
kita bisa keplak-keplakan. Ampun dong, jangan dong. Jangan. Kita nggak boleh keplak-keplakan dong. Bisa ambil. Oh, yang gini-gini bisa diambil dong. Tuh. Dapat apa tuh, Cek? Nggak tahu lah. Iyo scanner tuh. Ini apa nih? Petranodon. Oh, ini dinosaurus yang bisa terbang nih. Namanya tuh Petranodon, man. Ini ada kayu lagi, ambil-ambilin dong. Mungkin kita butuh kayu, man. Kita ambil-ambilin dulu aja. Nah, lo kan dapat kayu, tapi kenapa gua nggak dapat ya? Ini juga ambil. Oh, bisa nih, baru kelihatan nih. Dapat fiber tinto berry, nggak tahu itu apaan. Tinto berry namanya dah. Sama female paci. Ini paci apaan, dok? Paci apaan? Pala panci ini. Coba keplakin dok paci, dok. Yang termati jangan. Ntar malah mati kita, dok. Dia lagi berduaan aja tuh ya. Ampun, dia pacaran lain jelmis deh, coy. Si dodonya main dihabisin sama si dodo. Jangan dok. Ntar kita tenggelam berabe nih. Ntar gua nggak bisa berenang lagi, teman. Oke, kita jalan-jalan dulu aja. Ini apa nih? Ini ada semacam batu, ini gua enggak tahu ini apaan, Ban. Kita ambil dulu coba. Open inventory. Oh, ini flint nih. Open inventory dan sebelah sini tuh ada engram. Jadi kita kalau mau buat-buat sesuatu, kita harus pakai engram ini, dong. Oke. Ini mungkin gua pengen bikin baju dulu kali. Kita belajar dulu bikin baju. Baju udah bisa bikin, terus sepatu juga udah bisa bikin. Bikin dulu, dong. Si Odo udah bikin peralatan, gua belum, dong. Oke, sama celana ya. Oke, sama celana, oke. Kita pakai karakter gue mana deh? Oke, karakter gue udah pakai baju, coy. Keren juga ternyata, dok. Pakai baju dah. Keren nih karakter gue nih. Lu masih manusia purba lu mah. lu celingak-celinguk aja dah. Oke, jalan dulu nih Cheng View kayak gini. Ini masih tutorial kayak gitu, men. Bentar lu gue nyari kayu, dok. Tadi lu yang dapat kayu dah. Gue masih belum dapat kayu, men. Bentar lu gue nyari kayu buat bikin peralatan. Jangan dulu, dok. Punya gue. Oke, dapat wood 105 lumayan. Oke, dan sebelah sini kita udah, lu udah bikin baju belum, dok? Bikin baju dulu, biar mantep. Lu jangan kayak gitu lu, jadi manusia purba lu, coba bikin. Ini anak makan apa? Makan permen, dok? Oh, enggak, itu jenggotnya. Gua kira sih udah makan permen, taunya itu jenggotnya. Nah, lo kan jadi bocah cowboy kita, dok. Dok, topinya lu kagak pantas lu. Rambutnya ini keluar-keluar, dok. Enggak usah pakai topi kali, coba. Nah, kan begini ganteng, dok. Oke. Dan ini udah malam, berhubung udah malam, kita nginep dulu di mana nih enaknya nih. Lo ada obor enggak obor? Bikin lu obor, dok. Ya. Obor gua. Obor gua ambil lagi gimana nih? Kita nginep dulu. Ini cara tidurnya gimana, dok? BTW, gua lapar enggak tuh? Oke, masih belum lapar, men. Oke. Ngapain? Mau ngapain dong gali-gali gini ya? Ini udah jalan-jalan dulu ya dah. Ini tadi ternyata mau jalan-jalan, kita malah ngapain tadi dah? Oke. Lah ini udah pagi aja, cepet amat. Oke, dan di sebelah sini ada Triceratops juga, teman. Ada dodo. Ini dodo kita habisin ya, dok. Dodo ini kita habisin buat makanan soalnya keplakin terus. Ya, nangis dia, dok. Kasihan amat dah. Ya ampun, lu sadis amat lu, dok. Lu sadis amat lu. Lu rusuh amat lu. Mentang-mentang namanya sama lu, dok. Sadis amat. Lu pakai kemplangan ini, dok, biar sakit nih kagak mati. Lu bikin dulu kemplangan, jangan pakai gituan. Nih, pakai gini nih sakit nih. Tuh, langsung mati, dok. Oke, terus ini kita ambil. Ini kita ambil apa kita hancurin sih, dok? Enggak tahu dah. Ini mungkin kita hancurin dulu, men. Oh, udah, dok. Dok, kalau kita gebuk-gebuk tuh dapat, men, ternyata. Dapat mid tuh. Oke, yaudahlah. Ini udah habis, kek. Udah enggak ada lagi tuh. Oke, dan kita jalan lagi, dok. Kita coba keliling-keliling dulu aja. Ini apa nih? Petranodon, cara naikinnya gimana, dok? Harus ngetem dulu, kayaknya. Terus cara ngetemnya gimana? Gua sumpah masih nggak terlalu ngerti gimana cara mainnya, teman. Oke. Iya, ada kelinci, dok. Ntar lu, taruh, gue coba scan. Ini ada kelinci nih. Lu ngapain? Lu ngapain di situ? Ngobrol lu berdua. Dodo, awas, dok. Diseruduk lu. Lah, dia bahaya. Ini bad, man. Oke, sebelah sini ada kelinci. Ini bisa ditem nggak, dok? Coba kelinci. Bisa langsung, dok. Bisa langsung di-taming. Name your big ear rabbit. Kita namain Molly. Karena nama kucing gue Molly, men. Oke. Okay. Cek. Nah, kan. Lalu lu bawa bebek, dok. Lu temenan, lo. Odo dan Dodo. Bodo amat lah. Ini gue bawa bebek. Terus ini bisa kita ambil? Bisa kita ambil. Nah, lo, dok. Gue juga punya, dok. Lu bisa ngangkat bebek doang, lo. Gue punya kelinci. Mamam, aduh, coba dong, aduh. Coba, aduh. Mamam nih, bebek kasih uruk gue keplakin. Mamam. jando. Nggak bisa gue keplakin itu, nggak bisa. Coba dah, nggak bisa dikeplakin gue bebek kasih uruk. Udah temenan, bisa dah. Bisa dikeplakin bebek lu.
ya. Itu bebeknya si Odon, man. Ya Allah, ya ampun, lu ngapa lu buang Odon bebek lu? Nih enak dah, geleng-gelengnya kagak ngerti gua. Gua juga gak ngerti cara komunikasi sama si Odon gimana, man. Si Odon gak bisa ngechat lagi. Ini ada apaan? Gua penasaran, dok. Ini apa nih? Oh, ini ada quest nih. Ntar dulu deh, dah. Gak usah kesini dulu. Gak usah kesini dulu. Ini quest-quest gak jelas, man. Kita coba jalan-jalan dulu aja. Sambil cari yang bisa kita taming nih, dok. Lumayan, gua udah taming rabbit, man. Eh, ada ikan hiu. Itu ikan apaan, dok? Sebelah sini ada semacam ikan. Nah, ada rabbit juga tuh, dok. Ambil gak tuh? Ada rabbit juga. Nah lah, tuh. Oke, udah di taming sama si Odon, man. Dinamain siapa nih rabbit? Ada namanya? Kambing. Lu namain kambing. Ini kan kelinci Odon. Lu namain kambing dah. Oke, ini kan hiu bukan sih? Coba dah. Lu nyemplung dah, coba dok. Korban. Korban udah gak apa-apa, nyemplung. Coba-coba, lepas dia gimana sih? Lepas si tuan gue gimana, dok? Ini apa namanya? Ichitiosaurus. Ini apaan, dok? Oh, ini baiknya dia, dok. You must be at level 20 to feed this Ichitiosaurus. Harus level 20, katanya. Gue level berapa sih? Gue level 6 baru. Kita belajar engram dulu, terus bikin sleeping bag, dok. Dok, bikin sleeping bag aja deh, buat tidur. Belajar sleeping bag sama apa lagi yang butuh ya? Sama spear kali butuh, storage box, spear. Oke, kita craft dulu, man. Spear butuh apa nih? Rock. Gua ada rock, coy. Ini Pteranodon bisa kita taming enggak nih? Eh, Mamang. Mamang, gua pengen taming lu dong. Harus level 30 ya, masih jauh-jauh dong. Ini kali nih. Tikus dong, tikus ungu dong. Tikus ungu bisa nih. Kita kasih major berry. Gua major berry ada, dok. Ya, lu duluan cepet amat lu, dok. Ini yang punya gua, Paci. Nama siapa nih? Mamam, gua duluan namanya. Si kocak namanya Mamam, gua duluan dah. Yaudah. Coba, ini bisa diinin. Harus pakai saddle, dok. Harus pakai saddle dan bikin saddle-nya Paci. Lu cari deh. Lu coba cari dulu, pelajarin saddle Paci gimana. Gua coba keliling-keliling pulau sebelah sini dulu, dok. Hewannya kayak masih begini-gini doang. Ini ada apa nih? Ada tikus, men. Ada tikus. Coba ke tikus ini. Piomia. Ah, harus level 10, coy. Harus level 10. Yaudah, gue geplakin aja dah. Abis lu. Mamam. Sini, dok. Nah, ini ada Paci satu lagi nih. Paci punya gua. Punya gua. Kita namain siapa ya? Blue Band namanya. Bodo amat lah. Namanya Blue Band. Dan ini cara bikin itunya gimana, dok? Cara bikin saddle-nya. Nah, ini dia Paci saddle nih, dok. Nah, gue belajar tuh. Sekarang kita coba crafting. Butuh apa? Butuh leather berarti butuh kulit, dok. Berarti bener geplakin yang tadi ya. Apa geplakin todo aja nih? Ada todo nih. Todo geplakin aja dah. Mumpung kagak ada shodo, man. Ini kita geplakin aja lumayan. Buat makanan soalnya. Todonya mati deh. Ini punya si Odo, coy. Kita geplakin terus. Lu udah bikin, dok. Gua belum bikin. Enak lu udah nunggang-nunggang. Ya ampun, sabar. Gua bikin dulu. Oke, kita udah bisa bikin saddle. Mana? Blue band. Oh iya, nanti kalian bisa ngasih-ngasih nama ya. Lupa gua kalau main ginian tuh kalian bisa ngasih-ngasih nama, coy. Kita equip saddle. Saddle gua mana? Oke, kita equipnya gimana nih? Equip red to saddle. Kan udah kayak gini. Oh, gini nih. Oh, digeser nih kayak nih. Nah, kan. Terus habis itu kita tunggangin. Nah, lo gua juga bisa, coy. Lumayan nih kita awal-awal dapat Paci, man. Nama gua Blue Band, nama si Odo. Mamam gua duluan. Bodoh lah. Lu ngapain di sini, dok? Ya ampun, ngobrol dia masih todo. Ampun, aja jalan-jalan, dok. Mungkin kita coba jalan-jalan sekarang untuk nyari base. Ini jalan lama amat. Bisa lari, dok. Udah, bisa lari. Lumayan dapat kuda-kudaan, man. Nah, ini ada koal-koal nih, kita ambil nih. Turun gimana? Oh, turun dulu. Oke, kita coba ambil koal-koal ini, man. Ya, udah mau malam lagi dah. Ini koal-koalnya apa sih? Lupa gua. Oh, Flynn nih. Ambil dong Flynn, dok. Flynn lumayan, gua enggak tahu itu buat apaan. Kayak buat ini deh. Apa namanya? Ini kita makan dulu, dok. Gua lapar enggak sih? Enggak terlalu lapar sih, man. Kita coba bikin api unggun dulu. Kita taruh sini. Terus kita nyalainnya gimana? Akses inventory ini gimana? Dia nyalainnya si kocak. Ntar kegembuk lagi lo. Oh, harus diisi dulu, man. Ternyata harus diisi dulu. Ya udahlah, tuh udah gue isi tuh. Terus nyalainnya?
Nah, ini baru like fire. Nah, bisa bikin api unggun kita dong. Oke. Terus kita juga bisa masak enggak sih? Oke, bisa masak juga, teman. Lah. Gue makan. Hilang sendiri daging gua dong. Daging gua mentah udah gua makan dah. Kagak masih kagak ngerti kita main ginian, dok. Ya udahlah, mungkin nyari biasanya next episode aja kali, dok. Sekarang kita jalan-jalan dulu dah. Ini anak ngapain dah? Ya udahlah, kita coba jalan-jalan dulu, teman. Blue band gua jangan sampai ketinggalan. Blue band mana? Blue band gua mana? Itu ada mamam. Nah, ini blue band gua nih. Oke, kita jalan-jalan dulu aja. Dari tadi pengen jalan-jalan enggak jadi-jadi dah kita dah. Udah jalan-jalan, dok. Coba keliling-keliling nih, kita kayak ada di pulau gini, teman. Nah, tempatnya tuh kayak di pulau kayak gini. Di perpulau-pulauan, soalnya ini kayak misah-misah kayak gitu, Cek. Kita coba keluar pulau dulu deh. Ada tempat mining, dok. Coba-coba masuk deh. Kita coba masuk. Nyari hewan-hewan berbahaya, teman. Gue penasaran di game ini yang berbahaya tuh apaan. Gak ada kah? Kagak ada apa-apaan, Cek. Ya, gak ada apa-apaan, dok. Males dah. Gelap, teman. Beringri sedap. Kejebak gua. Mana nih, dok? Keluar, dok. Ada suara-suara aneh, teman. Kagak jadi dah. Ada suara-suara aneh, males gua. Oke, dan kayaknya udahan aja apa nih, dok? Udahan aja kecepetan kayak kok udahannya. Lo jalan-jalan dulu ya dah. Kita coba nyebrang pulau, bisa enggak? Bisa. Nah, bisa, dok. Bisa nyebrang pulau, coy. Bisa berenang ginian kita. Lah petenggelam. Ini berenang petenggelam, dok. Oh, berenang. Bisa berenang. Oke, enggak apa-apa. Kita nyebrang dulu nih bentaran. Di bawah enggak ada papan kah? Enggak ada papan. Ini kenapa gua lari terus? Do help, dok. Ini karakter gua lari terus. Ya. Oke. Wah, dia bisa nyeruduk dong, mantap juga dong dia, dok. Mana sih, dok? Ketinggalan jauh, coba klik kanan dong, dok. Nah, do. Jangan nabrak gua. Oke, aman. Do jangan nabrak, dok. Wah, bisa lari dia, teman. Salah disambat. Nah. Stop. Oke, stopnya tuh klik kanan lagi, baru tahu gua, dok. Oke, turun. Oke lah, kita lanjutin lagi perjalanan. Do, lanjutin lagi dong perjalanan, dok. Kenapa? You are hot. Apaan tadi tuh? You are hot. Kenapa, dok? Ini kambing, lepasnya gimana? Iya, yang di atas gimana? Lepasnya ya? Gue juga bingung, dok. Yaudah, kita jalan dulu. Oh, sebelah sini ada dessert nih. Stop. Gak ada orang, bisa stop dah. Itu apaan, dok? Ada cahaya, teman. Kita coba ke cahaya, dok. Tuh ada cahaya tuh. Cahaya apaan ini ya? Cahaya cinta kayak, dok. Cahaya cinta perlahan menyilaukan. Ini gue malah nyanyi. Kayaknya gimana deh. Oh, itu apaan tuh? Coba dong nyebrang, dok. Lari. Lari. Ya, gak bisa dong. Ya, dok. Ya. Ya, dok. Ada serigala. Ada hyena. Mamang. Help, mamang. Dok. Ya, mati dong. Ya, mamang. Lari. Wah, gue malah kejebak, coy. Oke. Ini gimana caranya? Oke. Itu pakai blok. Bisa gak sih pakai blok naik itu? Ada hyena, berbahaya sekali tuh hyena. Naik ke bawah gitu bisa gak sih? Gak bisa, coy. Lu enak-enakan di situ, gue jatuh kan, dok. Malah kebakar lagi gue nih. Ini tulang gue patah tuh, dok. Ada ikonnya tulang gue patah, teman. Ya ampun, sedih amat gue. Ya, gituan gue mati lagi, dok. Ya lu gak apa-apa lah. Naik dulu. Nah, ya udah jalan, dok. Ini benar-benar ngejebak, teman. Mamam, jatuh juga tuh anak. Emang enak dong, naiknya susah kan? Yaudahlah, kita coba nyebrang dulu. Kita coba lihat sebelah situ sih. Udah, kita tinggalin aja, coy. Gue udah nyerang kah? Gue udah nyerang apa gimana? Ya, mati dong. You are killed by Mega Piranha. Ya, mati gue, dok. Gue mati, man. Gue mati gara-gara Mega Piranha. Bodoh amat lah. Oke, teman, kayaknya kita udahan aja nih, dok. Udah gak usah kesana, udah ribet. Kagak jadi. Si Odo juga jatuh lagi binatangnya. Si Mamam jatuh ya, dok. Gue kehilangan dua-duanya. Lu rabbit masih ada tuh. Siapa namanya yang rabbit ini? Si Kambing. Namanya Kambing nih, teman. Pukulin dong. Ya ampun, minta dipukulin. Kagak bisa, Odo. Bisa, dok. Udah janda-janda biarin dah. Kasian dia, dok. Oke, dan kayaknya mungkin segini aja dulu episode gua kali ini, man. Kalau kalian suka pengen dilanjutin, komen lanjut dan like-nya harus sampai 10.000 biar kita lanjutin ya, dok. Ini komen like-nya harus sampai 10.000, man, biar kita lanjutin. Kalau enggak mungkin gua ganti game lagi, oke? Dan kayak mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Udah dong. Dan jangan lupa komen gimana cara mainnya nih, man. Masih gua agak ngerti nih.
Dan next episode tuh ngapa-ngapain? Komen aja, komen dah pokoknya dah. Kenapa nuspen lagi dah? Nggak jadi, yaudah.